Sobat Bisesa, selamat datang di channel Bisesa Kontraktor. Video kali ini kami akan membahas mengenai kelebihan serta model rumah tingkat untuk keluarga kecil Anda. Di zaman sekarang, harga tanah dan rumah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, banyak masyarakat, terutama generasi milenial, membangun rumah mereka menjadi rumah tingkat. Karena permintaan akan rumah tingkat semakin tinggi, sudah banyak developer yang menyediakan perumahan mereka menjadi rumah dengan lantai 2 atau 3 dengan harga yang bervariasi. Tergantung dari bahan bangunan, lokasi, serta fasilitas yang digunakan. Untuk Anda yang sedang berencana memiliki hunian impian bertingkat, ada baiknya Anda mengikuti video di bawah ini tentang kelebihan dan kekurangannya, tips, serta berbagai macam model dari rumah tingkat. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang bisa Anda rasakan jika memiliki rumah tingkat, baik itu tingkat 2 maupun 3 lantai. Mari kita bahas mulai dari kelebihan terlebih dahulu. Apa saja sih kelebihan yang diberikan rumah 2 lantai untuk penghuninya? Rumah terasa lebih luas. Bukan rahasia umum lagi bahwa luas tanah yang sempit bisa dimaksimalkan dengan membangun sebuah rumah dengan beberapa tingkat. Rumah tingkat akan membuat Anda memiliki rumah yang luas karena desain pada langit-langit rumah umumnya lebih tinggi daripada rumah tapak biasa. Anda bisa mengkreasikan desain langit-langit sesuai keinginan agar rumah Anda terasa lebih luas. Jika rumah dirasa tetap terasa sempit, bisa jadi itu karena banyaknya perabotan rumah Anda yang memenuhi rumah Anda. Anda bisa mengatasi hal tersebut dengan mengurangi atau menata perabotan sedemikian rupa agar kesan luas tetap bisa Anda dapatkan. Memiliki banyak ruang privasi. Dibandingkan rumah tapak dengan luas tanah yang sama, rumah tingkat akan memudahkan Anda membagi ruang untuk umum dan ruang untuk Anda dan keluarga sendiri, sehingga privasi Anda tetap terjaga. Ruang yang tersisa bisa Anda manfaatkan untuk menjadi tempat atau gudang bagi perabotan yang sudah tidak terpakai, agar rumah Anda menjadi lebih rapi, bersih, dan tertata. Terdapat balkon. Salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh rumah tapak adalah Anda bisa membuat balkon yang bisa difungsikan menjadi berbagai macam fungsi selama masih ada ruang yang tersisa. Balkon bisa menjadi salah satu alternatif tempat kumpul keluarga, tempat berjemur, ruang santai, taman kecil, serta Anda bisa menikmati pemandangan dari ketinggian. Selain itu, balkon juga bisa menjadikan rumah Anda menjadi lebih cantik dan terkesan luas. Banyak pilihan desain eksterior dan interior. Untuk Anda yang senang mix and match desain eksterior dan interior, rumah tingkat bisa memenuhi keinginan tersebut. Opsi pilihan pada ruang yang banyak dapat membuat Anda memadukan desain-desain yang ada sehingga menjadikan rumah Anda menjadi estetik. Setelah ruangan pada dalam rumah sudah bagus, jangan lupa memilih desain untuk luar rumah dengan memainkan hiasan dan warna agar rumah Anda terlihat lebih bagus dari luar. Investasi masa depan. Meskipun rumah Anda adalah rumah tingkat minimalis modern, bukan berarti hunian tersebut tidak bisa menjadi investasi masa depan Anda. Jika Anda berencana untuk memiliki atau menambah anak, rumah tingkat dapat memfasilitasi ruang tambahan untuk anak Anda. Rumah tingkat juga bisa Anda jadikan investasi lain berupa passive income jika Anda tinggal sendiri dan ingin menyewa lantai 2 atau 3 untuk orang lain. Menguntungkan bukan? Kekurangan rumah tingkat. Rumah tingkat tidak terlepas dari kekurangan yang ada meskipun tidak sebanyak kelebihannya. Kekurangannya ini bisa Anda alami dan juga tidak. Penasaran? Simak video selengkapnya.
resiko lebih tinggi. Rumah tingkat memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi dibandingkan rumah tapak, yakni kepada anak-anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Ini dikarenakan keberadaan tangga yang bisa saja membahayakan juga kesulitan saat ingin naik atau turun. Oleh karena itu, Anda harus memastikan keamanan dan memikirkan kembali untuk membangun rumah tingkat biasa atau yang bagus agar keluarga Anda merasakan keamanan yang sama dengan Anda. Lebih mahal. Karena membangun rumah tingkat tentu saja dibutuhkan bahan-bahan bangunan, perabotan serta ruang yang lebih banyak daripada rumah tapak biasa, sehingga biaya menjadi lebih banyak. Kekurangan lainnya adalah biaya perawatan juga lebih besar, sehingga Anda harus menghitung dan memastikan lebih awal agar biaya yang Anda keluarkan nanti tidak membuat tabungan terkuras. Itulah kelebihan dan kekurangan dari rumah tingkat, baik lantai 2 yang perlu Anda ketahui sebelum memutuskan untuk membangunnya. Setelah yakin ingin membangun hunian tingkat ini, Anda bisa menentukan model-model rumah tingkat, baik itu sederhana, minimalis modern, hingga mewah. Setelah yakin ingin membangun hunian tingkat ini, Anda bisa menentukan model-model rumah tingkat, baik itu sederhana, minimalis modern, hingga mewah. Bagaimana menurut Anda, tidak hanya melayani langsung dengan kemajuan teknologi saat ini, Bisesa Kontraktor juga melayani konsultasi online berupa virtual meeting. Maka, mari percayakan desain hunian dan kantor Anda bersama kami, Bisesa Kontraktor. Klik like dan komen tanggapan Anda terhadap video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel kesayangan Anda makin berkembang. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.